gua, ha? Iya. Lo harus lihat kelakuan lo kayak gimana. Lo bisa gak jalanin mobil? Lo bisa nyetir gak? Oh bisa, buktinya gue sampai sini. Berarti gue bisa nyetir. Salah siapa? Salah lo. Kelamaan kerja lo, ngapain sampah malah ditaruh di situ? Bukan dikumpulin, ha? Oh lo modus ya? Lo modus, iya kan? Lo nimbak mobil gue supaya gue berhenti. Terus lo mau kenalan, iya. Belum pernah kenalan sama cowok kayak gue. Iya, keren kayak. Belum pernah. Iya. Kasian. Boleh gak gue ketawa depan muka lo? Asal lo tau ya. Nih, modelan kayak lo nih. Pinggiran jalan juga gue bisa temuin, banyak. Oh iya? Iya, iya, tapi gak ada satupun yang bisa lo dapetin. Karena apa? Karena lo tukar sampah. Wah. Lo tau, tukang sampah itu mulia, ya. Lo gak akan pernah bisa ngerasain jalanan yang bersih kalau gak ada tukang sampah. Jakarta bisa kelelep kalau gak ada tukang sampah. Apa sih bedanya tukang sampah sama profesi yang lainnya? Tugas tukang sampah itu mulia, biar ngebersihin sampah kayak lo. Lo ngatain gue sampah? Lo ngatain gue sampah? Yeah. Hah? Iya. Yeah. Ngomong lagi? Bawaannya nih, setiap gue liat lo, kayaknya gue pengen buang lo ke Bantar Gebang. Ngomong lagi? Lo sampah. Les, dipanggil sama Pak Lurah, cepetan katanya. Aduh, Jang, berapa kali saya kan nyuruh sama kamu, ha? Pohon itu harus dipangkas. Itu bahaya, Jang. Ha? Musim hujan kayak begini, angin datang, dorong petir datang, jebret jatuh. Itu membahayakan pada masyarakat yang lain. Aduh, kamu teh gimana sih? Ya, aduh, Pak. Aduh, puntennya, Pak, ya. Saya teh udah bilang sama yang punya pohon mangga, ibu, pohon mangganya saya tebang ya. Nggak boleh, Pak, dilarang. Katanya teh pohon mangganya sedang berkembang, gitu. Ngomong sama dia, nah, Pak Lurah Wawan Sudaryawan menyuruh nebang pohon mangga itu. Suruh, bilang sama dia. Udah tuh Pak, malah teh saya bilang ini teh yang nyuruh adalah Pak Gubernur. Masih aja gak mau Pak. Yang benar kamu ngomong begitu. Iya Pak, kalau bawa-bawa nama Bapak mah udah gak laku. Punten Pak, keceplosan. Iya. Pak, Pak Lurah, Bapak panggil saya. Oh iya, jadi begini Laras, Bapak mau minta tolong sama kamu, tolong sampaikan sama masyarakat, jangan bakar sampah sembarangan, karena itu asapnya akan mengganggu, karena jadi polusi, udaranya jadi jelek. Ya ya ya, siap. Nanti insya Allah bisa saya tanganin ya Pak ya. Betul nih, hebat, kergelis terpinter. Aduh. Mau gak kamu jadi mantu saya? Ih, Bapak nih ngaco ah. Emang anaknya umur berapa? SMA sih. Saya emang gak suka berondong. Belis ya. Kela. Kalau gak suka berondong, sukanya sama bapaknya. Pak Lurah nih, ada aja. Coba lihat dulu. Ya udah, kalau gitu tunggu dudaku. Walah. Oh, jadi nungguin saya mati. Apa saya tinggalin? Keceplosan. Enggak tuh, Bu. Bercanda. Ah. Emang dasar laki-laki mata keranjang. Enggak, Ma. Emang? Bapak pikir Bapak aja yang bisa nyari yang lain. Ibu juga bisa. Waduh, Nalo. Nalo. Sini dulu. Ya? Halo, Oma? Laras. Oma, apa kabar? Baik, sayang. Ih, asik. Boleh, Oma. Nanti aku kesana ya. Siap.
Lagian, lo buang sampah sembarangan, Bar. Emang dasar dia aja yang lebay? Minta gue tanggung jawab lah. Tapi gue yakin itu modus, bro. Modus itu mau kenalan sama gue. Tapi untungnya, Bar, mobil lo kagak apa-apa. Coba kalau dilempar pakai batu. Wih, kelar hidup lo. Iya kan? Syara nenek lo bawel banget, minta ampun lagi. Abis gue dimarahin. Abis pasti, Bar. By the way, lo udah punya budora? Belum. Baru juga nyampe. Nyantai dulu lah. Tapi gue salut, Bar. Sama cinta lo di stand lo ini. Tahan, men. Sampai 3 tahun. Kayak gua gitu. Cowok paling setia di dunia. Lo nya yang setia, Doranya? Ya, jangan salah, men. Dora udah pasti setia sama gua. Ya kali dia selingkuh dari gua, gimana ceritanya? Hei, lupa gua ini siapa? Hah? Calon sarjana S2, men. Lulusan luar, bukan lokal. Sorry. Apaan berantakan? Eh! Lo ngeberesin apa ngeberantakin, woi? Sabar, Mas! Sabar-sabar lo! Hah? Lo, Ih, dia lagi. Turun lo! Turun cepetan! Apaan sih lo? Ada gua yang nanya sama lu ngapain di sini? Lu barusan modus lu ya? Hah? Lu turun dari tangga pura-pura jatuh terus meluk gua. Iya. Terus kita lihat-lihatan gitu. Drama banget hidup lu. Gua agak geli ya dengar omongan lu ya. Lu kesini mau ngapain gua tanya? Lu mau bertamu sama Oma Mary. Hah? Maaf nih. Gua tahu banget Oma Mary kayak gimana. Dia enggak mungkin nerima tamu yang enggak punya etika kayak lu. Lu siapa berani ngomong gitu sama gua? Siapa lu? Gua orang kepercayaannya Oma Mary lah. Orang kepercayaan. Ngomong suka ngasal lu. Apaan sih nih orang? Apa? Kalian di sini. Oma? Kenapa kalian? Ini lo Oma. Ada tamu yang enggak punya etika yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah Oma. Siapa orang yang enggak sopan, enggak beretika? Oma gak mungkin kan punya tamu kayak gini? Gak mungkin banget sih. Lo jangan sembarangan ngomong lo ya. Hah? Oma dia yang gak punya etika. Lo tukang sampah aja belagu, lo tukang kebun aja belagu lo. Sombong lo tukang sampah. Bara, kamu tuh ngomong apa sih? Pantesan aja Laras itu nilai kamu orang yang gak beretika dan gak sopan. Kok malah belain dia, cucunya Oma kan Bara, bukan dia. Oma, maaf nih, ini cucu Oma. Iya, Bara ini cucu Oma. Ternyata kalian itu sudah kenalan ya? Hah, kenal sama dia Oma. Kenal sama dia Oma, tahu nggak dia itu sumber musibah. Kenal sama dia, Oga. Apa sih kamu tuh? Kok musibah? Oma maaf ya. Saya nggak tahu kalau ini cucu Oma. Ya udah, gak usah maaf-maafan. Bara itu memang anaknya jahil, makanya orang tuh nggak suka sama dia. Oh, iya. Siapa? Ya udah dah, lebih baik kalian itu kenalan dulu, salam-salaman dulu. Ayo kenalan. Laras, ini Bara, cucu Oma yang baru datang dari Amerika. Ayo kenalan, ayo salaman, ayo. Kamu salaman, cepet. Tangannya kan banyak kuman, Oma, kotor. Ntar kalau gatal-gatal gimana? Bara! Ayo kenalan!
Kau rayu aku dengan janji manismu hingga ku jadi milikmu. Gak mau salaman, Oma. Barah, ini Laras yang suka bantu-bantu Oma. Kalau kalian tuh lagi di luar negeri. Oh, pembantu jadinya. Iya, tukang kebon, tukang sampah, pembantu. Hebat kan? Gak level, sorry. Bye. Maafin cucu Oma ya. Gak apa-apa, Oma. Gak apa-apa, Oma istirahat aja, silakan. Ini saya oleh-oleh buat kamu. Oh, terima kasih, Oma. Terima kasih. Oma, ke dalam dulu ya. Iya, Oma. Aduh, Barah. Barah. Jadi karena takut mati, selalu kau bilang kau cinta padaku, selalu kau bilang. Aduh, Laras. Jadi Lun tuh udah ketemu sama cucunya Oma Mary. Bener-bener gak nyangka banget, tau gak sih? Oma Mary yang segitu baiknya, lembut, punya cucu modelan dia. Aduh. Kakak. Lo tau gak sih, si Dadang tukang sayur? Iya, Toto. Nah. Ya, naik satu level lah dari dia. Aduh. Serius lo? Enggak mungkin lah. Ya teh kumaha sih dicariin juga kemana-mana di sini lagi nggak taunya. Ih, kenapa tuh Mang Ujang nih? Mau nggak? Sekedar handphone mana handphone? Ah, di telepon tuh kenapa nggak nyambung, nggak aktif? Lobet Mang. Iya, saya ketinggalan di rumah, belum dicas lagi. Emang ada apa? Tak, gotnya Ibu Rahmat teh mampet. Ini kan sekarang musim hujan, jalanan tetakut kegenang gitu. Oh, ayo cepet-cepet. Iya. Oh iya, lupa. Ya udah kalau gitu, gue duluan deh. Mang, ini buat Mang aja ya. Dengan dia aja. Hati-hati. Begitu dong kalau di telepon tadi angkat gitu. Atuh. Tunggu. Maksudnya jadi Barah harus nungguin Mama kesini dulu, baru Barahnya kesana gitu? Pokoknya kamu nemenin Oma kamu dulu. Ma. Halo, Ma. Daddy. Hai. Hai, sayang. Sayang. Kamu kok mukanya asem gitu sih? Kamu gak suka ya aku datang ke rumah sini? Suka. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Suka. Ya tapi kenapa tadi kamu kayak gitu mukanya asem banget? Atau kamu jangan-jangan udah bosen ya sama aku? Atau kamu udah gak sayang lagi sama aku? Ya, kamu gak boleh ngomong gitu ya. Aku gak akan pernah bosen sama kamu dan aku selalu sayang sama kamu. Ya. Tapi kamu tadi cemberut gitu. Terus itu barusan kamu teleponan sama siapa itu? Mama. Oh, Mama. Emang kenapa Mama? Ya enggak, Mama nyuruh aku stay dulu di sini. Jagain Oma. Padahal harusnya kan aku nggak sampai sebulan di sini. Loh, kok Mama kamu kayak gitu sih? Bukannya kamu itu masih harus ngelanjutin S2 kamu ya, Yang? Kenapa kamu nggak maksa Mama aja biar kamu nggak usah lama-lama gitu di Indo? Kamu kedengerannya kayak gak suka ya aku lama di sini ya? Enggak, bukan kayak gitu. Aku suka kok. Aku setuju sama Mama kamu. Ya kan kalau kamu lebih lama di sini bagus dong. Tapi kok kamu malah yang kelihatannya gak seneng gitu kalau kamu lama-lama di sini? Ya karena aku mikirnya kalau izinnya aku sedikit, jadi makin cepat lulusnya. Kalau aku udah lulus, aku bisa nutupin diri untuk stay di sini. Tiap hari sama kamu, nemenin kamu. Kamu gak suka? Aku suka kok, aku suka banget, Yang. Kangen aku sama kamu. Sama. Ngapain kalian berduaan gitu? Pacaran itu boleh aja,
Tapi nggak usah pakai dempet-dempetan segala kali. Oma, kayak nggak pernah muda aja sih, Oma. Ih, kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang nanggung? Oma juga kan? Jalan aja yuk, Oma lagi bawel. Mau kemana? Oma. Baik, kemana? Oma. Dasar. Ini nih. Hai, Ray.
saja sama orang yang tadi itu. Dia pikir dia siapa nyuruh-nyuruh aku. So iya banget tuh orang. Ya udah sih, kamu laporin aja ke Pak Lurah. Kan kamu bilang sendiri katanya papa kamu deket banget sama Pak Lurah. Ya emangnya gitu, cuma masalahnya Oma tuh sayang banget sama dia. Oma tuh kayak suka banget sama dia. Oma sayang banget sama dia? Kok gitu sih? Ya aku juga gak tahu. Oma bisa kenal sama orang kayak gitu. Tapi yang aku tahu katanya, ya Oma yang bilang sama aku, dia itu sering batu-batu Oma, katanya bersihin rumah lah, apalah. Ya udah, gak usah dipikirin. Mending kamu mikirin aku aja. Mikirin gimana caranya nyenengin aku. Iya kan? Iya, aku lupa. Aku datang ke sini kan buat ketemu sama kamu ya. Iya. Iya, benar, maaf. Nyebelin banget lagi itu orang. Ya udah sih. Diri cek. Nggak penting. Oh. Kok malah dimatiin? Aku tuh bete banget, tau nggak sih? Itu loh yang suka nawar-nawarin kartu kredit. Udah dibilang aku nggak mau, masih aja teleponin terus. Mana ya Dore? Sebanget dihubungin. Aduh, mati gue. Ngapain sih tuh si Rio datang ke sini? Kamu kenapa? Aduh, perut aku sakit banget, Yang. Aku ke toilet dulu ya. Ye, bentar doang. Sakit banget, Yang. Ntar aku balik lagi. Dari tadi aku nelponin kamu, kok susah banget sih? Kamu kenapa sih? Oh, iya maaf ya, soalnya tadi HP-nya dimatiin. Tadi tuh ada meeting penting banget, jadi HP-nya harus dimatiin. Oh iya, kamu mau kemana? Kita pulang aja yuk. Ya, aku nyariin kamu dari tadi. Tadi aku lihat kamu di jalan sama cowok. Ya, terus aku ikutin kamu. Kesini ketemunya. Itu cuma klien doang kok. Ya udah yuk, pulang yuk. Ya udah ya. Dora kemana sih, ke toilet? Katanya lama banget. Ngapain dia di toilet? Teleponnya juga gak aktif. Laras. Iya, Bu. Kamu tuh emang gak punya pikiran ya? Saya kan udah bilang berkali-kali kalau kamu itu jangan deketin anak saya. Ibu, bisa gak ngomongnya gak di sini? Saya malu kalau kedengaran orang. Biarin aja. Biar semua orang tahu. Kalau kamu tuh gak pantas jadi pacarnya anak saya. Tahu kamu? Pokoknya, mulai hari ini, kamu harus putusin anak saya. Tapi kan kita saling cinta, Bu. Cinta-cinta? Saya tuh gak mau ya. Anak saya yang ganteng, yang punya masa depan cerah, pacaran sama kamu. Tukang sampah.
Nya Bu RT kayak begitu sadis bener. Kalau Bu RT-nya kayak begitu gimana warganya nanti? Udah biarin aja. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Gue bisa bedain mana tugas gue yang masih harus gue kerjain, mana yang urusan pribadi. Lain sabar ya. Semangat. Halo, Oma. Laras, ke rumah Oma dong sekarang. Aduh, Oma mau minta tolong nih. Oma mau nyalain kompor, tapi puterannya keras banget. Bibinya kemana, Oma? Bibi tuh pulang kampung, katanya anaknya sakit. Terus, supir juga gak masuk. Cepet ya, Laras, ke rumah Oma sekarang. Ya udah, saya kesana ya, Oma, sebentar. Iya, Oma tunggu ya. Mang. Ming. Aduh, kok keras bener sih? Aduh, rusak deh nih. Oma? Apa? Laras, ini loh puterannya keras bener. Rusak kali ya? Aku coba ya. Untung aja kamu dateng, Laras. Abis Oma minta tolong siapa kalau bukan sama kamu? Oma, ini gak keras nih caranya ya. Oma tekan dikit, terus putar. Alhamdulillah, nyala. Jadi gak rusak, Las? Enggak, Oma. Ya ampun, abis Oma jarang ke dapur sih. Iya, gak apa-apa. Oma tuh mau masak apa sih? Itu loh, Oma mau masak sop buat Bara. Bara itu suka banget masakan sop buatan Oma. Eh iya, nanti kamu bareng ya. Makan siang di sini? Aku makan di luar aja sama teman-teman yang lain, Oma. Aduh, jangan dong. Oma tuh kepengen sekali makan sama kamu sama Bara, ya? Mau ya? Iya, iya, Oma. Bener ya? Ntar datang. Kalau enggak, Oma akan cari kamu di kelurahan. Enggak. Aku datang ke sini. Nah, itu baru cucu Oma yang cantik. Cucu. Iya dong. Oh, iya. Makasih, Oma. Ya udah, ini gini ya masaknya. Nah, iya benar. Hati-hati, Oma. Jangan terlalu besar apinya ya. Oh, iya. Mana lagi dia? Maaf ya sayang, perut aku tuh sakit banget. Aku gak bisa balik lagi ke meja. Ya, terus kenapa handphone kamu gak aktif? HP-nya lowbat, yang. Maaf ya, kamu jangan marah dong. Aku gak mau kamu marah sama aku. Ya kalau emang benar kamu sakit, seharusnya kamu ngomong sama aku. Aku bisa antar kamu pulang atau ke rumah sakit. Aku gak mau repotin kamu, sayang. Aku langsung naik taksi aja. Aduh. Laras, kamu kenapa? Nanti aku telepon lagi ya. Ada yang jatuh di dalam. Ya. Aduh. Bara! Aduh. Ini pasti ulah kamu kan? Kamu abis bikin susu, airnya kemana-mana. Itu akibatnya. Jadi jatuh deh, Laras. Ya emang dianya aja yang salah. Udah tahu ada air susu di lantai, pakai diinjek. Ya jatuh, mah. Ya ampun, Bara. Kamu itu nyalain orang lain. Padahal kamu yang salah. Ayo sekarang bantu Laras berdiri. Ayo, cepat sekarang kamu bantu Laras berdiri. Ayo. Gak mau, bisa. Udah bisa sendiri kok. Bisa. Tuh, bisa katanya. Bara! Tuh kan, Bara ayo bantu dong. Bisa, Oma, bisa. Bisa.
Ya udah Oma, saya permisi dulu Oma. Kamu bisa jalan? Iya bisa kok. Ya udah, tapi jangan lupa nanti siang kita makan bareng ya. Tunggu. Apa sih? Wow. Makasih ya Oma. Jadi begini. Permisi Oma. Iya. Makasih. Ras, tunggu dulu Ras. Ras, kamu kemana aja sih? Tunggu dulu deh. Rey, udah deh, jangan. Ras, aku cari kemana-mana kamu. Rey, mendingan kamu jangan cari aku lagi deh. Kenapa? Ibu kamu kan gak suka aku. Ras, enggak Ras. Aku sayang sama kamu, Ras. Ya, nanti aku bilang sama nyokap aku. Ya. Aduh, Rey, jangan nekat deh. Gak mau ah. Lagian aku kan kerja di sini, gak enak dong. Ya udah, Ras. Sekarang juga kita ketemu nyokap aku. Ya, ayo. Ih, gak usah. Jangan nekat. Sumpah, jangan nekat. Aku tuh kan lagi kerja di sini. Aku gak mau. Ada juga cowok yang mau sama dia. Apapun alasannya, Mama tetap gak setuju. Kan aku sayang sama Laras. Laras juga sayang sama aku. Ya kan, Ras? Tapi Mama dan Papa itu gak suka, Rey. Dia itu cuma tukang sampah. Mama, kok maunya gitu sih? Yang penting, Ma, Laras orangnya baik. Kalau kamu tetap memilih dia, Mama nggak akan bayarin uang kuliah kamu lagi. Bu, jangan sampai kayak gitu ya, Bu ya. Rey harus tetap kuliah. Saya janji sama Ibu, saya nggak akan deketin Rey lagi. Laras? Rey, kamu harus kuliah. Kamu harus dengerin Ibu kamu. Saya permisi dulu. Sekarang kita makan siang mah sama-sama ya. Udah kamu anggap rumah aja sendiri ya. Ya, makasih ya, Ma. Duduk ya. Kamu tuh ngapain sih? Kayak ada bau-bau apaan gitu, kayak ada bau parit atau apa gitu. Mama gak nyium ya, ini bau apa ya? Gak biasa-biasanya loh rumah kita bau. Pasti kamu yang bau. Kamu itu kan habis dari luar. Dari pagi tadi kan? Oma lupa ya, Bara itu mandi sehari 3 kali. Setelah mandi, Bara pakai parfum. Harga parfumnya berapa? Masa lupa? 22.500. Kamu tuh ya, jangan sombong begitu. Laras, ayo di sendok nasinya, diambil sayurnya ya. Udah iya, deh. Oma. Kamu pasti sebel kan sama Bara? Udah, cuekin aja omongannya. Oma, kok ngomong gitu? Abis kamu itu ya, ngeledekin Laras terus. Kasihan kan Laras, jadi sedih, tersinggung. Iya, saya gak dengar kok, Oma. Sebel gimana? Dia lagi seneng, Oma. Orang tadi habis pacaran. Apa? Laras punya pacar? Enggak lah, Oma. Cewek kayak saya kan emang siapa yang mau sih? Ih, kamu itu gak boleh gitu ngomongnya. Kamu tuh ya, udah orangnya baik, pinter, sopan, cantik lagi. Pasti banyak yang suka.
Oma itu gak boleh bohong. Jujur aja, lu udah punya pacar, bilang punya pacar. Ngapain pakai bohong? Lu bisa gak so tau? Gue bukan so tau, emang gue tau. Munafik banget sih lu. Bau. Lagi, Oma, orang kayak gini ngapain sih diajak makan siang bareng? Aduh, rusak mood aja ini orang nih. Ya ampun, Baradian. Ayo kita makan. Ayo, sendok nasinya, ayo, ayo. Oma udah lapar nih. Kenapa sih harus lu duluan? Ah, tangan lu itu kotor. Sana. Ayo. Oma mau nambah lagi? Jangan. Nah, Oma udah cukup. Jangan. Mau pesan dong? Hah? Iya. Silakan. Laras. Ya. Nanti kapan-kapan kamu ajarin Bara ya. Itu nebangin ranting-ranting pohon. Oma tuh takut. Kalau nggak ditebangin, kalau musim hujan, bisa jatuhan tuh ranting. Banjir di rumah Oma. Oma, kenapa jadi kita kayak orang susah? Kita tinggal kasih duit aja ke dia, biar dia ngurusin semua. Bara, kamu itu laki-laki. Laki-laki itu harus bisa apa aja. Masa kamu kalah sama perempuan yang serba bisa seperti Laras? Papa gak bisa apa-apa, Oma gak marah sama Papa. Ih, enak saja kamu ngomong. Papa kamu itu rajin. Rajin mengerjakan apa aja. Sekarang aja dia lagi sibuk kerja di kantor. Oma, pokoknya Bara itu gak mau. Kenapa sih Oma tuh kayak ngeribetin banget, ngegangguin. Ini kan Bara lagi liburan kesini. Ribet, Oma. Selamat siang, Dora. Ayo ikut makan, sayang. Oh. Ini kenapa bisa ada tukang sampah makan siang bareng di sini ya? Kamu tuh ngomong apa sih, Dora? Oh, Oma? Oma gak tahu dia itu siapa? Kenapa coba Oma bisa mau makan bareng sama dia? Dora, kalau ngomong tuh yang bener dikit, sopan dikit. Emang kenapa? Kalau Oma ngajak dia makan bareng, lebar garja ya. Eh, Laras. Ah, Bapak. Baru saya cariin Bapak. Mau apa dari saya? Saya mau izin besok. Gak boleh. Besok kan kamu baksos. Kamu harus masuk. Wih. Lupa, Pak, saya, Pak. Mau kemana sih? Sudah. Wajah kamu pucat, sakit kamu. Enggak, saya mau pulang aja dulu ke rumah. Kenapa kamu gak betah sini? Enggak, bukan gitu. Enggak ada kangen orang tua. Kangen, yuk sini. Kita ngobrol dalam aja. Hah? Ayo. Begini. Ini menurut informasi tim detektif kelurahan. Kamu lagi pacaran sama anak CPRT ya? Enggak ah, udah putus. Masa putus? Pasti Bu RT-nya gak setuju ya. Kata siapa? Ya udah, gak usah dipikirin. Gak jodoh aja. Bu RT itu memang suka, ya, agak-agak kata anak zaman sekarang mah rumpi.
gitu dong, senyum dong. Jadi bapak semangat. Kalau Rama bisa aja. Jadi kalau ibu yang senyum, bapak semangat nggak kerjanya? Ya atuh ibu, lihat kesini. Nih, ya pasti semangat atuh ibu. Ibu itu kan cinta sejatiku. Oh sayangku, tidak mungkin aku melupakan dirimu. Ibu kan istriku secantik jelita, betul nggak Neng Laras? Gimana sih ngayu? Enggak, jangan percaya ini sama aki-aki. Enggak kan Laras? Enggak kok. Kalau Rama nggak gombal sama Laras, cuma bikin semangat doang ya Pak ya? Degar. Lihat-lihatin, ah ini pas banget nih. Oh, istriku tercinta. Ini bukti cinta nih buat kamu nih. Gak mungkin atuh ah. Kita kan udah tua, masa cemburu. Ambil. Nah, walaupun bunga ini cuma bunga plastik, yang penting hatinya tidak palsu. Ya. Yaudah, Pak, Bu, Laras mau lanjut kerja dulu ya? Iya. Ya, permisi. Oke. Jadi lo sering dibanding-banding sama mama lo? Cuy, tugas bersihan itu? Ya gitu, males banget kan gua. Lagian, lo keterlaluan sih. Masa motor nanti pohon aja kagak bisa? Bukan masalah nggak bisa. Kalau ada petugasnya ngapain gua yang turun tangan? Hah, kerjanya mereka apa? Kata lo ceweknya cakep. Terus? Boleh dong. Dikenalin. Males gua yang ada di kegeran. Iya, laper tau. Bro, itu kayaknya cewek lo deh. Makan aja. Iya. Bara, kamu kenapa ada di sini juga? Dia siapa? Lu mau tahu siapa gua? Gua cowoknya. Gua nanya dia bukan nanya lo ya. Lu diam saja main gua sembunyi. Lu diam. Bara, aku bisa jelasin. Mau jelasin apa? Ini orang yang nggak penting ini, yang gua nggak tanya dan dia udah ngomong. Dia itu cowok lu. Lu mau jelasin apa? Tunjuk juga men, tunjuk gua. Hah? Mau apa? Bara. Ini semua nggak sama kayak apa yang kamu bayangin kok. Iya nggak sama. Sama apa yang gua bayangin? Gua ngebayanginnya lu itu setia. Nyatanya apa? Lu selingkuh. Bisa putus. Selesai. Bara. Bara. Udah. Ngapain kamu ngejarin dia lagi? Maaf lu deh. Iya nih. Wah, maaf. Banget deh lo, sombong banget. Lihat gue kayak orang gak kenal. Hebat. Pengen banget gue becek-becek kayak squishy tau gak? Sombong bener ya tuh anak ya, ternyata gila. Emang? Tapi ganteng juga. Gila lah ya, sempet-sempetnya lagi ngomong ganteng. Apanya coba? Percuma juga kalau misalkan dia sombong gitu. Males liatnya. Gitu. Kenapa tuh anak mukanya gitu amat? Ih, kok gue malah mikirin dia sih? Amit-amit ih. Ya udah yuk, ya makan yuk.
Bara, bangun. Siapaan sih, Oma? Bangun. Noh, di depan tetangga udah nungguin. Mau kerja bakti. Ayo cepetan. Ngantuk, Ma. Aduh, pakai ngomong ngantuk lagi. Ayo, kamu tuh harus kerja bakti. Nggak enak sama tetangga. Ayo cepetan. Ih, Oma, ngantuk. Bara masih mau tidur, ngantuk. Pokoknya Oma nggak mau tahu. Kalau kamu belum bangun, Oma siram nih pakai air. Ya Oma, kenapa jadi kejam banget sih sama Bara? Ngantuk, ngantuk, beneran ngantuk. Pokoknya Oma nggak mau tahu. Kamu tuh harus kerja, kerja, kerja. Ayo, cepetan. Itu biar ada pasukan oren, mereka aja yang kerja. Mereka yang bersih-bersih, mereka yang kerja bakti. Bara, ini kerja bakti untuk lingkungan rumah kita. Kalau pasukan baju orange, itu kerja untuk sarana umum. Ngerti nggak? Kenapa tidur lagi? Kasih duit aja, kasih duit sama mereka yang kerja nggak sekalian. Enggak. Sarana umum, sarana khusus rumah kita juga. Gitu. Nggak, kasih duit aja. Kamu harus bangun. Om, bangun. Ayo, bangun. Cepet, bangun. Ayo, bangun. Ayo. Oma tuh malu sama tetangga. Ayo, cepet kerja bakti. Ayolah. Cepet. Cepet. Ih, Oma. Ih, cepet. Ih. Ayo. Kayak gini nih, bikin parit jadi mampet. Tuh, Les, gimana sebelah sana dicek? Udah, Mang. Parit yang sebelah sana mampet gak sih? Gak mancar, di sana mah aman. Tapi kok banjir ya di bawah? Gak tau nih, tumben nih, biasanya gak gini ya. Ya ampun, hujannya gede bener. Aduh, banjir! Bara! Bara! Aduh, Bara! Ah, ini sampah juga nih.
lagi Oma teriak-teriakan. Aduh, banjir nih. Banjir, Bara. Bara, cepat keluar banjir, bantu ini. Banjir. Oma, Oma. Kebanyakan nyemilin gula nih begini nih Oma nih. Ini tuh komplek, Oma, masa komplek banjir? Air. Oma, di sini juga banjir. Aduh, aduh. Oma, Paras, udah aku aja yang beresin. Iya nih, Mara, mana Mara? Bantuin Paras. Udah apa? Apa-apa? Iya, iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya, iya, Oma. Mara. Oma di sini juga banjir. Ya ampun. Udah dong, kamu bantuin buang airnya. Kamu mau ya? Rumah Oma kelelep air. Buangin kemana Oma? Ini airnya kebanyakan, mau dibuangin kemana? Kamu tuh lagi apa enggak sih? Masa air aja takut? Bukan masalah takut Oma, tapi kalau Bara turun ke situ yang ada kaki Bara kena air. Air itu kotor, tergantung-gantung gimana? Suruh orang, panggil orang Oma. Ya ampun Bara, semua orang juga di sini lagi kebanjiran. Mana mungkin kita minta bantuan mereka? Itu gimana? Ya udah kamu lah, cepetan. Jangan sini dong. Ya ampun. Ya ampun. Aduh, untung dateng Laras. Gimana nih? Oma, sekarang Oma naik aja ke atas, biar Laras yang urusnya. Iya, iya, makasih ya. Oma ke depan dulu nih. Iya, Oma. Hati-hati, Oma. Kleset. Tugas lo ya. Bersihin. Rapiin semua. Halo, lo ngapain di situ? Ya gue di sini lah. Ini kan tugas lo, ini gaji buat itu. Beresin dong. Gua gak mau. Beneran lo gak mau beresin, ha? Kenapa yang gue baju? Oh, masih mau ini kan? KTP gue udah jadi, sinin. Sinin gak? Oh. Sinin! Nope, 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 nope. Sinin KTP gue. Lo harus beresin dulu. Gua gak mau. Ya udah, gue cemplungin ya. Eh, lo jangan ngancem gue gitu dong, gue bayar sini. Oh wow, bayar! Sejak kapan ya gue bisa disogok? Gue ingetin sama lo ya, kalau lo mau KTP lo harus kerja dulu. Lo? Sini kali, sini. Ini cuman air lo. Ya gue tahu ini air, tapi air ini kotor. Lo tau gak air kotor? Kayak kaki bukan masalah cowok. Lo jangan so higienis deh, lo cowok lo. Kerja. Ayo kerja. Ya Oma, di mana-mana kan banjir. Aduh, banjir, banjir di mana? Ya ampun. Aduh. Iya, iya, iya. Periksa dulu. Ya ampun, kamu tuh demam ya? Enggak, Oma. Ya udah, bentar. Oma mau ambil obat dulu ya. Bentar, sayang ya. Laras, kamu kenapa, Laras? Bara, Bara tolong, Bara. Laras, kenapa?
pingsan. Ayo, kita angkut ke kamar. Kita panggil dokter. Ayo, pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Ayo. Laras, nggak ada sakit apa-apa? Nggak ada penyakit apa-apa kok. Cuma dia butuh istirahat saja. Dok, beneran nggak apa-apa kan? Nggak ada apa-apa kok. Iya. Ya udah, mari saya antar. Udah, nggak usah. Biar Oma aja yang angkat dokter ke luar ya. Iya. Kamu jaga Laras ya. Iya, Oma. Ayo, dok. Kamu yang benar nih informasi dari siapa? Benar dia sakit si Laras? Iya benar atuh, masa saya ngebohong? Masya Allah. Ya sekarang si Laras lagi di rumahnya Mama Mary. Terus saya kan menelpon orang tuanya. Ya saya kan gak tahu nomornya berapa. Siapa tahu Bapak tahu nomornya itu. Gini aja deh. Sebelum kita kasih tahu orang tuanya, kita tengokin dia ke tempatnya dulu yuk. Ya udah tuh. Ayo. Yaudah sekarang Pak. Yaudah. Udah bangun. Kok gue di sini sih? Ini kamar lo? Iya, udah sakit. Emang udah enakan. Udah lo di sini aja, lo istirahat. Itu kata dokter. Lo itu kecapean kerja. Lo gak merhatiin kondisi fisik lo sendiri. Kecapean, terus lo sakit. Gak ngerepotin. Enggak. Intinya lo harus istirahat dulu aja. Tumben baik. Gue minta maaf ya. Kalau kemarin itu gue kasar sama lo. Gue jahat sama lo. Jadi gue minta untuk hari ini aja lo perhatiin deh kondisi kesehatan lo. Paling gak istirahat. Karena gue gak mau sakit. Tapi gue gak bayang ya kalau gak ada lu gak bantuin di sini, ini rumah bakal jadi apa kebanjiran.
kalau bukan berkat harta orang tua gue, mungkin gue gak akan pernah bisa dapet cewek. Kasian ya. Iya. Yeah. Jadi gimana? Kalau gitu? Oke, kalau gitu gimana maksudnya? Oke. Pacaran kan? Serius. Jadi maunya gak diseriusin? Ya gue maunya serius. Enggak, ini kita lagi gak bercanda loh, harusnya kita romantis loh sekarang. Gue serius, siapa yang bercanda sih? Iya. Lo mau jadi pacar gue? Iya. Menghindarinya, cinta datang tiba-tiba. Ku tak bisa menolak awal pertemuan kita. Aku terpesona bila kamu mau jadi. Laras kemana sih? Kok gak muncul-muncul? Mau minta tolong juga. Mana sih tuh anak? Sintia! Laras! 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 Iya Bu, bisa saya bantu? Loh kok bukan Laras? Laras kemana? Saya Ati Oma, pengantinnya Mbak Laras. Mbak Larasnya sudah mengundurkan diri. Apa? Mengundurkan diri? Terus Laras kemana? Maaf Oma, saya nggak tahu. Ya ampun, Laras kemana ya? Ya udah, lanjutin kerja lagi ya, makasih. Ya, Oma. Ya. Laras kemana ya? Siapa yang tolongin saya lagi nih? Tolong, gak bisa minta tolong siapa sih? Eh, Laras ngundurin diri? Iya, Mas. Dia bilang sama gue cuma mau izin pulang kampung loh sebentar. KTP gue masih sama dia lagi. Handphonenya juga nggak aktif. Di kampung nggak ada sinyal ya. Lansia nanti kita akan adakan lomba merangkai sayur ya Bu. Iya Bu. Dan saya minta Ibu kan wakil dari ibu-ibu PKK. Jadi Ibu merekrut sebanyak-banyaknya peserta lansia untuk lomba ini. Iya Bu. Siapa itu Bu? Siapa ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Ulu-ulu selamat pagi. Ulu itu si gelis. Kamu kemana aja? Biasa, Pak. Pak Lura gimana kabarnya? Baik. Aduh, lama tidak ketemu. Udah, atau kita masuk aja ngobrol dalam yuk. Iya, Bu. Saya ada keperluan buat ngurusin kerjaan sama Pak Lura ya. Oh iya, iya. Laras ya? Ya, Laras. Laras, kamu itu udah ditunggu sama Pak Lura dari tadi. Katanya mau rapat ya hari ini. Oh, istri yang baik. Kamu cantik banget, kayak artis. Lura bisa aja nih. Ayo, ayo, ayo. Ayo, lepet yuk, segedapnya. Iya, iya.
kemarin. Bu, itu tadi Laras. Iya, itu Laras. Laras yang tukang sampah itu kan? Dia itu jadi tukang sampah buat skripsinya. Sebenarnya dia itu anak orang kaya. Hah? Apa? Laras itu anak orang kaya? Tapi mama dan papa itu gak suka, Rey. Dia itu cuma tukang sampah. Udah. Kita gak usah ngomongin dia. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Kan kita mau ngadain acara buat lomba lansia. Ya? Iya, Bu. Pokoknya saya pengen acaranya itu sukses semuanya. Pokoknya Neng harus terangkan yang sejelas-jelasnya mengenai kebersihan lingkungan kita. Jangan ada yang tutup-tutupin. Siap, Pak. Kebetulan semua data dan foto-fotonya juga lengkap. Bener, udah lengkap semua? Mm-mm. Aduh. Bapak gak percuma ngangkat kamu jadi pasukan tim baju korem. Yaudah, ayo tuh masuk. Ya. Kau rayu aku dengan janji manismu hingga ku jadi milikmu. Jadi bapak-bapak dan ibu semuanya, kita benar-benar harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan dan akhirnya menimbulkan banjir. Serem kan? Nah, dan kita juga harus memperhatikan selokan di lingkungan kita. Sudah bersih apa belum? Kita harus benar-benar memperhatikan selokan kita. Nah, ini juga penting, pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita, rantingnya sudah dibersihkan apa belum, sudah dipotong belum. Karena kalau misalkan tidak, pas hujan datang, rantingnya pada berserakan di mana-mana, kita juga yang rugi. Jadi tetap harus menjaga lingkungan bersama. Bu, ini Laras yang pasukan orange yang baik hati itu ya? Iya, dia sebenarnya bukan tukang sampah, tapi mahasiswa yang lagi magang. Oh iya, dia ternyata anak orang kaya loh. Ya ampun, udah kaya, baik lagi. Itu semua Lara? Ya janji palsu, kini kau pergi tinggal. Saya pamit sebentar ya. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pamit sebentar. Si Bara. Bara, stop. Bara. Tunggu dong. Lo kok nyapa gue sih? Nyapa lo gimana maksudnya? Ya lo marah apa gimana? Menurut lo? Oke. Gue minta maaf sama lo. Kalau gue gak ngabarin lo. Gue harus ngumpulin bahan-bahan yang harus gue presentasikan tadi. Udah. Cuma itu. Ini gue sebenarnya salah apa lagi sama lo? Selama ini lo berbohong ke gue, ke Oma. Tentang siapa diri lo sebenarnya. Lo gak merasa bersalah? Sengaja mempermainkan gua, mempermainkan Oma. Aku ngaku diri lu tukang sampah, maksudnya apa? Oke, gua salah. Gua gak bermaksud untuk berbohong sama lo atau gimana-gimana, enggak. Itu semua gua lakuin karena skripsi gue yang berhubungan sama petugas berbaju orange. Jadi gua harus total. Gua minta maaf kalau misalkan lo ngerasa dibohongin sama gue. Udah selesai ngomongin. Kalau udah gue mau pulang. Bara, lo masih marah sama gue? Tahu. Bara. Halo. Oma jatuh. Iya. Oma, Bara, gue ikut. Ikut dong. Aduh, sakit benjolan. Ma. Ma? Ma, gak apa-apa. Hah? Aduh. Oma, gimana keadaannya, Oma? Kamu Laras? Iya, Oma. Oma gak apa-apa. Tadi Oma cuma kepleset di depan untuk kamar mandi. Ada air, jadi licin deh. Hah? Oma, maafin Bara ya. Itu kayaknya gara-gara Bara deh. Tadi ngepelnya kurang kering. Jadi gara-gara lo ngepel masih basah lantainya, lo gimana sih? Lo jangan teledor dong. Lo jadi marah-marah sama gua, hah? Ya lo pikir gua harus marah sama siapa? Sama tembok? Kan lo yang ngepel, bukan tembok. Ya gua mana tahu kalau itu belum kering. Ya lo harus teliti dong. Lo lihat nih, Oma jadi korbannya kan? Ya lo gak usah marah-marah sama gua, ngapain lo marah-marah? Gimana?
gimana? Ya gimana gimana, kan gue udah minta maaf sama Oma. Stop, stop, stop. Kalian tuh ya, kalau ketemu udah kayak kucing sama tikus. Tiap ketemu berantem. Hah, udah deh, lebih baik kalian pacaran aja. Hah? Mau kan kalian pacaran? Tanya aja tuh sama Laras. Kok jadi gue sih yang dibebanin? Om harus tahu ya, tadi aja aku tuh minta maaf sama dia, tapi dia tuh sok jual mahal gitu, pakai nggak maafin. Apa? Ya emang salah lu, ngapain lu dari awal pakai rahasia-rahasia anak? Harusnya dari awal lu tuh jujur, ngapain pakai ada rahasia? Oma bisa dengar sendiri kan? Kan gua udah bilang sama lu, tapi lu tetap aja ngotot kan? Ya lagi lu ngapain pakai rahasia-rahasia? Udah lewat juga, gua ya, juga ngomong sama lu. Udah lewat yeah, apanya? Aduh, diam, stop! Udah deh, lebih baik Oma langsung antar